Turnamen bulu tangkis Ganesha Cup Kota Batu menjadi turnamen pembuka di tahun 2023. Turnamen ini diadakan atas inisiatif para wali atlet juga pengurus Ganesha. Turnamen Ganesha Cup menggunakan 4 lapangan yang ada di Gor Ganesha. Turnamen ini menghadirkan sebanyak 406 peserta yang terdiri dari klub yang ada di Malang Raya dan undangan. Tak hanya itu, turnamen bulu tangkis Ganesha Cup juga menghadirkan peserta undangan dari Jombang, Blitar, bahkan ada dari Sleman. Pertandingan bulu tangkis Ganesha Cup ini merebutkan juara pra-usia dini, juara usia dini, anak-anak, usia pemula, usia remaja, usia taruna dan juga ganda veteran lokal Kota Batu. Pertandingan ini menghadirkan wasit yang diambil dari Kota Batu untuk mengambil potensi lokal daerah termasuk klasemen dari Kota Batu. Ini turnamen Ganesha Cup yang pertama. Ya. Ganesha Cup pertama ini atas inisiatif para wali atlet juga pengurus Ganesha. Jadi terciptalah turnamen Ganesha Cup pertama ini. Di Kota Batu sendiri sudah berapa kali terlaksana, Pak? Kalau pertandingan-pertandingan yang lain itu sudah sering kali, hanya Ganesha PB, Ganesha Cup pertama ini, Ganesha Cup pertama baru kali ini. Dan mungkin nanti, berarti tiap tahun ada yang kedua dan seterusnya. Berapa peserta, Pak, yang itu? Ini pesertanya 406. Dari Kota Batu, Vicky News Sport ATV melaporkan.